بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنا sekalian para siswa kelas 3 Alhamdulillah pada hari ini kembali kita melanjutkan pembelajaran kita yaitu pelajaran bahasa Arab. Pada hari ini kita akan lanjutkan pada halaman 28 ya. Ini halaman 28. Ya, ayyanulahiz wa naqra. Perhatikan pola kalimat di bawah ini lalu ucapkan ya. Nanti setelah Pak Guru berikan contoh, kalian mengucapkan ya. Namun sebelum kita lanjutkan pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membuka pembelajaran kita bersama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, coba diperhatikan ya. Ma haza, di sini jawabannya. Kemudian wa ma hazihi, ini model-model pertanyaan ya. Kita menanyakan benda. Ya. Ma haza, kemudian ma hazihi ya. Coba dilihat bahannya di dalam ini. Ma haza, apa ini? Ini ditanyakan ini ya. Ma haza, nih caranya. Ma haza, jawabnya haza qittun. Ma haza, haza qittun. Ya. Apa ini? Ini kucing. Kemudian ma hazihi, caranya ma hazihi, hazihi dajjajatun. Ma hazihi, hazihi dajjajatun. Apa ini? Ini ayam betina. Ya, ini ayam betina. Kemudian buahnya ma haza, apa ini? Ini pertanyaannya. Ma haza, haza toirun. Ini burung. Dan ini. Ma hazihi, hazihi titik-titik. Nah. Ma hazihi, hazihi ba'udatun. Apa ini? Ini nyamuk. Nah itu ya, kan anak-anakku sekalian, inilah cara menjawab daripada pertanyaan ini. Nah jadi kalau pertanyaannya ma haza, jawabannya haza, baru disambung dengan bendanya. Umpama ini ma haza, apa ini? Jawabnya haza kitun. Kalau ini ma hazihi, jawabannya hazihi dajjajatun. Gitu ya. Ini juga ma haza, jawabnya haza toirun. Ma hazihi, hazihi ba'udatun. Nah gitu ya. Terus lanjut ke bawah. Tabadalis su'al wal jawab ma'azamilika kama fil misal. Misal contohnya toirun. Ini tanya jawab bersama temanmu seperti contoh. Ini kan toirun, artinya burung. Bikin pertanyaan sama teman. Ma haza, kemudian jawab, teman menjawab haza toirun. Ya. Ma haza, haza toirun. Apa ini? Jawabnya ini burung. Nah kemudian bikin pertanyaan dan jawaban
dengan kata qittun, kucing. Kucing, pertanyaannya ma haza, tetap ini ya. Ma haza, jawabnya haza qittun, gitu ya. Ma haza, haza qittun. Kemudian ini, nih. Apa ini? Ini kucing. Ma haza, haza arnabun. Apa ini? Ini kelinci. Gitu ya. Ma'izun. Pertanyaannya, ma haza, haza ma'izun. Apa ini? Ini kambing. Nah, kemudian yang di bawahnya Pak Ratun, yang di bawahnya ini sekali lagi coba pagar ulang. Nah, ini yang di atas ini yang menggunakan haza ini adalah jenisnya muzakkar atau jenis laki-laki. Makanya dia menggunakan haza. Ma haza ini jenis laki-laki atau muzakkar. Nah, kemudian kalau yang perempuan, ini dia jenisnya perempuan atau mu'annas. Nah, dari mana kita tahu ini ada tandanya? Ini ada tanda tak marbutohnya ya. Nah, di sini kita, dari sini kita mengetahui bahwa dia itu jenisnya perempuan atau mu'annas. Nah, kalau yang seperti ini menggunakan isim domir. Isim isyarah menggunakan hazihi ya. Nih. Ma hazihi, apa ini? Hazihi pak rotun. Ini tikus. Pak rotun, ini jenisnya mu'annas. Nah, kemudian di bawahnya. Ma hazihi, hazihi samakatun. Kemudian ini apa ini? Ini ikan. Kemudian bahannya namlatun, semut. Ma hazihi, hazihi namlatun. Kemudian ba'udatun, nyamuk ya. Ma hazihi, jawabnya hazihi ba'udatun. Apa ini? Ini nyamuk. Kemudian farasatun, farasatun ini kupu-kupu. Kita menggunakan pertanyaan ma hazihi, hazihi farrosatun. Apa ini? Ini kupu-kupu. Nah, itu ya. Itulah anak-anakku sekalian. Nah, terus coba lihat lagi bahannya. Kita lanjut saja. Hayya nulahiz wa naqra. Hal haza titik-titik wa hal hazihi. Sama seperti tadi ya. Kalau kita menanyakan bendanya muzakkar atau laki-laki, kita menggunakan haza. Kalau kita tanyakan bendanya jenisnya mu'annas atau perempuan, maka kita menggunakan hazihi. Seperti ini ya. Contoh. Hal haza, artinya apakah ini? Jawabnya na'am ya. Hal haza qittun, jawabnya na'am haza qittun. Apakah ini kucing? Ya, ini kucing ya. Hal haza qittun, na'am haza qittun. Apakah ini kucing? Ya, ini kucing. Hal hazihi namlatun? Naam, hazihi namlatun. Apakah ini semut? Ya, ini semut. Oke. Coba lihat bahannya lagi. Tabadal. Tabadal isu'al wal jawab ma'azamilika wa mafil misal. Nah, ini ya. Al-misal, contoh. Ma'izun. Hal haza arnabun? Jawabnya naam haza arnabun.
Ini kok maizun kok arnabun ya? Ini seharusnya hal haza maizun? Naam, haza maizun gitu ya. Jadi kalau di sini arnabun memang betul sudah pertanyaan dan jawabannya. Hal haza arnabun? Naam, haza arnabun. Apakah ini kelinci? Ya, ini kelinci. Tapi di sini maizun. Kalau di sini maizun berarti hal haza maizun? Naam, haza maizun. Apakah ini kambing? Ya, ini kambing. Terus yang kedua, yang sebelah kirinya, yang jenisnya mu'annas, fa'ratun. Hal hazihi fa'ratun? Naam, hazihi fa'ratun. Hal hazihi fa'ratun? Naam, hazihi fa'ratun. Apakah ini tikus? Ya, ini tikus. Nah, gitu ya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian yang berbahagia. Nah, ini kalian bikin seperti ini ya, yang ini ya. Halaman 30 ini. Ini qittun, arnabun, maizun, toirun, dajjajatun. Nah, jadi caranya ya, yang sebelah sini, cara mengerjakannya bikin seperti ini. Pertanyaannya ya, umpama ini qittun ya, hal haza arnabun, ini ganti dengan qittun gitu ya. Hal haza qittun, jawabnya naam, haza qittun. Arnabunnya diganti aja ya dengan ini. Kemudian yang ini, kata arnabun ini diganti dengan, oh, kalau ini arnabun sudah betul ya, ini sudah pas ini. Tinggal ditulis ulang saja ini ya. Kemudian maizun ya. Nah, ini arnabun ganti dengan kata-kata maizun. Begitu dengan ini. Arnabunnya ganti dengan maizun. Kemudian toirun, bikin seperti ini tetap sama. Hal haza toirun? Naam, haza. Arnabun ganti dengan toirun. Nah, begitu ya. Itu cara mengerjakannya. Kemudian yang ini, yang sebelah kiri ini mu'annas ya, atau perempuan. Cara mengerjakan seperti ini. Tinggal mengganti ini saja ya. Ini saja diganti dengan yang ini. Nanti keduanya ini diganti dengan yang ini. Kemudian ini nanti ganti dengan ini. Begitu seterusnya ya. Itu cara mengerjakannya. Umpama ini dajjajatun. Hal hazihi dajjajatun, ni fa'ratun ganti dajjajatun ya. Hal hazihi dajjajatun, jawabnya na'am, hazihi dajjajatun. Begitu ya. Nah, itu dikerjakan di buku tulis saja ya. Nanti kerjakan di buku tulis. Berarti ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ngerjakannya seperti ini ya. Kalau yang sebelah sini, yang 1, 2, 3, 4 ini, kerjakan seperti ini. Ini saja diganti ya. Yang ini, 1, 2, 3, 4 ini, kerjakannya seperti ini. Jadi, anak-anakku sekalian, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, anggap saja, ini ulangan harian ya. Nanti Pak Guru akan periksa, akan berikan nilai. Jadi anak-anakku sekalian, mungkin untuk hari ini Pak Guru cukupkan. Insyaallah sampai jumpa pada hari Senin berikutnya. Pak Guru ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian. Semoga kalian bisa menjawab dengan mudah. Pak Guru cukupkan. Mari kita tutup bersama pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.